Islam selalu disinonimkan dengan kemiskinan. Islam selalu dianggap memuliakan kemiskinan. Benarkah Islam memang begitu? Jom kita lihat apa kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam permasalahan ini. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Faqri wa Kaifa Ajalahal Islam menyatakan betapa bahayanya kemiskinan kepada umat Islam. Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan ada 5 bahaya kemiskinan kepada umat Islam. Yang pertama, khatarun 'alal aqidah, bahaya kepada akidah. Kemiskinan akan membuat seseorang ragu dengan keadilan Allah. Berapa ramai yang meninggalkan Islam kerana kemiskinan. Yang kedua, bahaya kemiskinan adalah khatarun 'alal akhlak dan suluk, bahaya pada etika dan akhlak. Berlaku banyaknya kes kerosakan akhlak kerana kemiskinan, bermula dari cakap bohong sampailah kepada pembunuhan. Anak sanggup bunuh ibu bapa sendiri kerana kemiskinan, begitulah sebaliknya. Masalah ketiga kemiskinan adalah qatarun 'alal fikri al-insan, bahaya terhadap pemikiran manusia. Imam Abu Hanifah pernah menyebut, jangan kalian meminta fatwa dari orang yang di dalam rumahnya tidak ada gandum, yakni tidak ada makanan. Benar apa yang disebut oleh Abu Hanifah. Ini kerana mereka yang berada dalam kekurangan kebendaan menyebabkan pemikiran jadi tidak menentu. Akibatnya fatwa atau pendapat yang dikeluarkan tidak tepat. Keempat, masalah kemiskinan adalah khatarun 'alal usrah, bahaya kepada keluarga. Banyak yang takut berkahwin kerana kekurangan wang. Ada yang enggan kahwinkan anak mereka kerana pemuda itu miskin. Ada yang mengajukan penceraian kerana kesusahan hidup. Inilah bahayanya kemiskinan. Yang kelima, bahaya kemiskinan adalah khatarun 'alal mujtama' wa istiqrarih, bahaya terhadap masyarakat. Susah untuk wujudkan keamanan dan stabiliti dalam masyarakat apabila masyarakat banyak yang menghadapi kemiskinan. Akhirnya timbul gejala sosial yang meruncingkan akibat kemiskinan tersebut. Pengajaran dari perkara ini adalah kemiskinan bukan perkara yang digalakkan dalam Islam. Pujian Islam kepada mereka yang miskin bertujuan supaya mereka yang miskin tidak putus asa dengan hidup ini. Tanda Islam meraikan mereka yang miskin, bukan Islam suka dan meraikan penganutnya berada dalam kemiskinan. Kesimpulannya, ayuh kita transformasikan kefahaman kita bahawa kemiskinan sangat membahayakan umat dan perlu keluar daripada kemiskinan demi menjaga akidah umat. Inilah yang telah disebut dan didoakan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadh-dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Semoga doa Nabi ini menjadi pengukuh kepada kita bahawa kemiskinan perlu dihindarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.